Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin, tukang jualan sayur, yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang semakin hari semakin membuat kita semua dating alias darah tinggi. Di adegan selanjutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru dan semakin menegangkan lagi nih guys. Pasalnya di adegan selanjutnya, Om Faisal benar-benar tidak ingin dikalau pernikahan si Madinah dan juga Atar bakalan berkelanjutan. Tentunya Om Faisal saat ini tidak ingin dikalau si Madinah dan juga si Atar menjadi suami istri. Karena saat ini adanya Zidan di kehidupan si Madinah, sehingga saat ini pun Madinah benar-benar begitu sangat bingung dengan ucapan-ucapan papanya sendiri, yaitu Om Faisal. Lalu apakah Om Faisal bakalan membuat si Madinah dan juga Zidan seperti dulu lagi? Dan apakah si Madinah dan juga si Atar bakalan menjadi permusuhan di antara keluarga Om Faisal dan juga Om Edi? Di adegan selanjutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan momen-momen yang begitu mengejutkan sekali nih guys. Pasalnya saat ini Emily bakalan membuat perhitungan kepada si Dinda, di mana saat ini si Dinda benar-benar begitu sangat-sangat murka ketika Emily mengatakan bahwa Wilantara saat ini sudah menjadi bukan lagi suaminya si Dinda. Dan apakah Dinda dan juga Emily bakalan memanas ketika Emily bakalan memperlihatkan foto tentang pertemuan antara Wilantara dan juga si wanita pelakor, yaitu si Silvana. Di adegan selanjutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru antara Dinda dan juga Wilantara. Berkemungkinan di adegan berikutnya Wilantara begitu sangat marah kepada Dinda nih guys. Pasalnya saat itu Wilantara mendapatkan kabar bahwa Dinda sudah berselingkuh di belakang Wilantara. Hal tersebut membuat Wilantara begitu sangat murka sekali terhadap si Dinda. Nah guys, sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya bagi kalian yang baru nyasar di channelnya Mas Mimin Sarmin tukang jualan sayur ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dan terupdate dari channelnya Mas Mimin tukang sayur ini ya guys. Nah guys, seperti biasa sebelum lanjut lagi, mari kita doakan dulu buat pemain dan para kru sinetron Love Story The Series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Serta kita doakan agar sinetron Love Story The Series kedepannya bisa terus bertengger di rating nomor 1, amin ya robbal alamin. Lalu apakah di adegan berikutnya si Dinda bakalan menjadi istri dari lelaki yang akan main lagi di sinetron Love Story The Series? Tentunya ini semua membuat kita semakin bertanda tanya banget ya guys. Lalu bagaimana kisah selanjutnya tentang si Madinah dan juga si Zidan? Apakah mereka berdua bakalan seperti dulu lagi, yaitu CLBK, cinta lama bersemi kembali? Tentunya momen-momen ini membuat kita semua bingung habis dengan pendapat-pendapat si Madinah. Madinah yang berhasil untuk dihasut dengan si Dona dan juga Om Faisal pun berhasil untuk membuat Madinah melupakan si Atar. Nah guys, seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih guys. Kalian penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja? Silakan absen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berikan like-nya juga ya guys. Terima kasih. Jadi kan selanjutnya juga nampaknya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi ya guys. Berkemungkinan di adegan selanjutnya si Atar bakalan melakukan sesuatu kepada si Zidan. Lalu bagaimana kisah selengkapannya? Terus simak dan terus tonton sinetron Love Story The Series setiap hari pada pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Momen-momen ini membuat si Atar begitu-begitu sangat sedih sekali ketika saat ini si Madinah harus kembali lagi bersama si Zidan. Lalu bagaimana kisah selengkapannya? Yuk terus tonton sinetron Love Story The Series, tentunya yang tayang hanya di SCTV, satu untuk semua.
Dan mungkinkah si Atar bakalan membuat perhitungan kepada Madinah, Ak, Sizi, dan juga Om Faisal?